Seorang remaja berputih mata apabila bukan sahaja gagal membeli motosikal Yamaha RXZ diidamkan tetapi turut menanggung kerugian RM2,000 selepas menjadi mangsa penipuan menerusi aplikasi TikTok. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Nur, kejadian bermula apabila remaja lelaki berusia 18 tahun itu melihat penjualan motosikal Yamaha RXZ dengan harga RM4,000. Difahamkan mangsa yang tertarik dengan iklan tersebut terus menghubungi nombor yang disediakan di aplikasi WhatsApp sebelum bersetuju untuk membeli motosikal berkenaan. Malah mangsa telah membuat pembayaran RM2,000 sebagai bayaran deposit pada jam 4 petang ke dalam satu akaun yang diberikan. Bagaimanapun, mangsa berasa curiga apabila penjual memintanya membuat bayaran penuh bagi tujuan pembelian sebelum membuat semakan akaun kedai tersebut. Hasil pemeriksaan mendapati ianya adalah skema dan mangsa yang berasa tertipu dalam urusan itu kemudian membuat laporan polis pada hari yang sama untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Jangan melakukan sebarang kegiatan jenayah, kelak diri sendiri yang akan terkena padah. Apapun diharapkan kejadian ini dapat dijadikan pengajaran buat seluruh masyarakat.